tuh. Itu untuk pasiennya. Nah itu yang nanti insyaallah untuk pemulihan setelah pasca melahirkan. Kembali lagi seperti semula. bukan sari rapat, bukan. Itu langsung aja. Iya, nah, jadi kayaknya kita tetapkan di sini Pak Sekjen, distingsinya itu Pak. Iya, iya. Biar dia sesuai dengan alamnya. Nah ini yang kemarin ini. Dan kita di sini kan memang potensi tanaman-tanaman langka kan banyak ya, hutan banyak ya, Pak. Itu berapa lama kawan mahasiswa disuruh hidup di hutan itu? Ya. Ya Pak, mereka mencari aja, nanti setelah mencari kan banyak tuh alumni-alumni dari Pak Sajat mungkin bisa beristatement di sini Pak Sajat. Ayo matekan sini. Pak Amel. Matekan ya. Sudah pasti sini Bapak. Ambil, diambil up dulu. Dari sini kok. Dari sini. Sebelah sini kok. Biar Bapak dekat. 3, 2. Saya berada di ruang yang luar biasa, rumah kaca. Yang di dalam rumah kaca ini adalah ada beberapa rencana uji coba, termasuk di belakang saya ini adalah tanaman hidroponik, ini untuk sayuran. Ini sudah dilakukan uji coba dalam rangka untuk mengembangkan sayuran-sayuran melalui tanaman hidroponik ini. Nah itu juga kita lihat ada pengembangbiakan katak, lalu pengembangbiakan ikan. Lalu kita lihat juga di sana tadi ada yang menarik bagi saya adalah tanaman langka yang ternyata ketika dikembangkan nanti itu akan bisa menjadi salah satu bioherbal yang itu luar biasa karena itu bisa menjadi salah satu herbal untuk mempercepat pasca persalinan. Jadi ini luar biasa dan ini serasa banyak tanaman-tanaman langka dan serasa memang salah satu distingsi yang harus dikembangkan oleh IAIN Palangkaraya yang mau jadi UIN ini. Penting itu ya. Itu adalah bagaimana pengembangbiakan tanaman-tanaman langka untuk kita lestarikan. Dan ini saya rasa adalah upaya yang sangat bagus. Mudah-mudahan akan bisa kita lihat nanti hasilnya. Kemudian di sebelah sana tadi juga kita lihat satu ruang untuk kultur jaringan. Jadi itu alat laboratorium yang juga nanti akan digunakan dalam rangka untuk menyaling silangkan antara berbagai tanaman langka itu dalam rangka untuk juga pelestarian terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh berkembang di Kalimantan Tengah ini. Dan kita bersyukur karena Kalimantan Tengah saya rasa adalah hutannya masih luar biasa dan saya rasa juga ada banyak tanaman-tanaman langka yang ke depan tentu harus kita kembangkan lebih baik. Selamat kepada Pak Ibnu, Pak Rektor, selamat juga kepada Pak Dekan dan segenap jajarannya, selamat juga kepada para mahasiswa dan para pengasuh ya yang selama ini sudah mendarmabaktikan ilmu pengetahuannya dalam rangka untuk membangun laboratorium yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IAIN